Selamat hari Rabu, bertemu kembali dalam YT 101 series 8. Hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan branding. Okey, tentang branding. Baik. Gemeraja ini menunjukkan jenis-jenis brand terdapat di dunia maupun di tempat kita lah. Okey. Contoh seperti McDonald's, KFC, ya, Exxon, Dell, sebagainya. Okay, brand membezakan antara produk, okay, satu dengan yang lain. Okay, cuba kita lihat channel kita ada nama kan? Channel kita ada nama, ada thumbnailnya. Kita punya YT front YT kita tu. Kita letakkan gambar kita, letakkan ada tulisan sikit. Itu adalah kita punya branding. Sedar ataupun tidak, itu kita punya branding. Okey, baik. Hari ini kita akan menyentuh satu dua branding, eh? Satu dua jenis branding yang akan membantu kita dalam YouTube channel kita. Okey, baik. Branding adalah satu yang sinonim dalam bidang marketing, okay? Bidang marketing, okay? Brand seperti Nike, Adidas, semua ini merupakan brand marketing yang kita semua kenal, okay? Tak payah sebut pun, dia tengok logo dia pun kita tahu itu adalah Nike ataupun Adidas. Jadi kita nak feeling yang sama apabila viewers yang baru datang menjenguk YouTube channel kita dan mengingati YouTube channel itu dari segi brand. Okay, kita mesti membuat brand pada diri kita dan juga kepada channel kita. Okay, baik, baik. Itu merupakan aset kepada channel kita. Okay, elemen yang penting dalam sebuah brand adalah ia memberikan satu emosi, the emotional element. Okay, termasuk satunya personality. Personality sesebuah YouTube channel mempengaruhi bagaimanakah seseorang viewers itu menyukai ataupun tidak channel kita. Mungkin personality dari segi percakapan, cara dia menyapa, cara YouTuber itu menyapa, dressingnya, pendekatannya dari segi shot angle ataupun penggunaan lagu, latar belakang, itu semuanya adalah personality. Dan kita semua tahu, ini kita buat dalam setiap kali pembikinan konten video kita. Personality. Okay? Dan personality ini bukan dilatih, ia datang semula jadi. So, bila kamera start, anda mesti tahu memainkan peranan sama ada in character, YouTube character ataupun character sendiri outside of YouTube. Okay, baik. Now, kita menyentuh tentang brand promise. Okay, contoh, kalau nak berlari laju, lari laju, anda menggunakan Puma kerana Usain Bolt menggunakan Puma. Anda nak main basketball dengan bagus, anda guna Nike, terutamanya Nike yang dipakai oleh Michael Jordan. Okay, itu semuanya psikologi. Psikologi untuk melakukan produk satu, nombor duanya adalah untuk memastikan produk itu dikenali ramai. Bagi kita YouTuber ini, ya, brand promise kita terletak kepada konten kita. Konten kita harus memberikan satu nilai, sesuatu yang boleh mengubah, sama ada mengubah hidup mereka yang melihat ataupun mengubah diri mereka ataupun mendapat ilmu daripada apa mereka lihat melalui YouTube channel kita tadi. Okay, itu adalah brand promise. Contohnya, contoh. Jadi saya mengatakan diri saya ini KAJTV, just like watching home TV. So my promise untuk viewers memaparkan sesuatu yang mereka tengok dalam TV, kalau bolehlah. Kan TV ada cerita action, ada cartoon, animation, kalau bolehlah. Itu saya punya promise. Okay, tak tahulah you punya promise kepada you punya viewers ataupun subscribers
Contohlah, you promise mereka untuk bawa mereka berjalan, berjalan-jalan ke, promise mereka untuk bawa mereka pergi ke tempat yang menarik. Janji you kepada you punya viewers, subscribers untuk beri yang konten yang ceria dan sebagainya. Masakan yang terbaik contohnya, ataupun masakan yang old school, tak pernah orang buat pun. Itu you punya promise to your viewers and subscribers. You tak kata, you don't say, you buat melalui content creator you. Okay? Baik. Contoh gambar IKEA dan Lego. Tengok ah, IKEA dikatakan apa? The promise well designed quality product at the affordable price. IKEA promise. Lego, joy of building, pride of creating. Itu promise oleh Lego. Jadi promise ini mereka akan bawa dalam semua product line, semua product mereka. So what is your promise? Apakah promise anda dalam anda punya YouTube channel? Promise kepada viewers dan subscribers anda. Okay, itu kita kena tengok sendirilah ya. Baik. Now, yang kedua, brand equity. Okay, brand equity ini bermaksud kita punya channel ada nilai yang unik yang orang lain tak ada. Okay, contoh ha? Apple. Apple ni semua orang tahu. Phone, iMac, iBook, semua. Tapi anda tengok ni, Raja ni, ya, Raja ni mengatakan apa? How does Apple build its brand equity? Contohnya, brand element. Okay, saya baca sikit lah. Brand element, the iconic logo, logo Apple tu dah jadi brand element dia. Apa lagi? Dia punya product line, iPhone, iMac, okay, dan sebagainya lah. Nombor dua, marketing activities. Okay, marketing activities dia, dia buat apa? Product launch dia yang terbaik. Apa lagi? Dia punya presentation dia yang terbaik. Dan juga dia membuat satu community antara semua pengguna iPhone, mungkin melalui iPhone community or FaceTime community. For example, only dia yang ada FaceTime, yang lain semuanya guna WhatsApp, Telegram dan sebagainya lah. Yang tiga, secondary brand association. Secondary maksudnya selain daripada phone, selain daripada iMac, iBook dan sebagainya, dia ada Steve Jobs dan juga the Apple Store. Of course, the late Steve Jobs masih lagi dikenali sebagai orang ataupun individu di belakang kejayaan Apple hingga sekarang. So when you talk about Apple, you talk about Steve Jobs. Now, kita berbalik kepada kita punya YouTube channel. Kita punya YouTube channel, our YouTube channel must have brand element. Contohnya, iconic logo, iconic thumbnail, watermark kita buat supaya ianya akan selari sampai bila-bila. Okay? Nombor dua, kita punya marketing. Marketing biasalah kita say like, comment, share, subscribe. Kita buat share link to other social media platform. Itu kita punya marketing activities. Selain daripada itu, mungkin kita buat collaboration, kita buat live. Itu contohnya marketing activities. Kita punya secondary brand association bermaksud di sebalik dunia kita sebagai YouTuber ni, kita ada personality sendiri. Maksudnya di luar kamera, kita adalah seorang yang joyful, seorang yang disukai ramai. Itu brand kita sendiri. Kita menterjemahkannya dalam kita punya YouTube channel. Itu namanya brand equity. Contoh lagi, contohnya ini, kawan-kawan, brand equity model of a university. Untuk sebuah university, tengok ya, dia mesti ada self-brand relationship. Okay, self-brand relationship maksudnya orang dah kenal dengan university itu, terkenal di seluruh Malaysia. Maksudnya contohnya USM Penang, semua orang tahu. Ataupun Lim Kok Wing University, semua orang tahu. Okay, brand personality. Okay, personality brand. Adakah brand itu suatu brand yang ceria, suatu brand yang aktif, suatu brand yang berpandangan ke depan, technology driven for example. Okay, itu ada brand belief. Brand belief maksudnya, contohlah university ada top researchers, ada lecturer terbaik, ada pusat komputer yang terbaik. Itu dia punya
brand belief, kepercayaan pada brand. Okay? Kepercayaan itu adalah penting. Dan brand knowledge, maksudnya anda punya pengetahuan tentang brand tersebut. Tak perlu anda tanya orang, anda dah ada sedikitlah gambaran tentang brand itu. Contohnya, universiti ini merupakan nombor 5 terbaik dunia, contohnya anda tahulah. Okay? Oxford ke, Harvard ke dan sebagainya. Baik. Dan yang terakhir untuk hari ini adalah brand personality. Tadi kita menyentuhkan brand personality kan sikit je kan. Jadi brand personality ini adalah okay, reflection. Reflection ataupun refleksi tentang sesuatu produk. Harley Davidson ada logo eagle kan. Logo eagle untuk Harley Davidson tu, logo eagle tu menandakan freedom. Marlboro Man, Marlboro Country, menandakan bahawa kebebasan, terutamanya untuk lelaki lah, kebebasan untuk lelaki Marlboro Man pergi dan sebagainya lah, dan sebagainya. Ini turut mempengaruhi keinginan viewer, subscribers untuk terus stay dengan anda punya channel. Maksudnya kita punya YouTube channel mesti ada personality tersendiri. Okay. Dan ini merupakan contohnya brand personality. Kita ada Volvo untuk keselamatan, safety. Ah, Volvo terbaru ini fully electric. Ya, yeah, fully electric. The new Volvo is fully electric. So you can see it lah, the new Volvo. Nike untuk athlete, BMW performance dan juga Levi's, Levi's 501 untuk ketahanan. Secara rumusan ataupun kesimpulannya, brand adalah penting dalam kita punya YouTube channel. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi lah, ada banyak lagi cerita tentang brand. Jadi, tapi saya hari ini saya ceritakan sedikit tentang brandingan sedikit saja. Kita akan sambung kemudian lah ya. Jadi untuk memastikan kita punya YouTube channel dikenali ramai, kita mesti mengambilnya sebagai sebuah brand, mengangkatnya sebagai sebuah brand. Dan untuk itu kita mesti memupuk ataupun menanam sedikit effort, memastikan kita punya YouTube channel berkembang, mekar di mata viewers dan subscribers. Yang selebihnya itu you punya cara lah. Yang pastinya you kena nurture, membangunkan dan juga memastikan YouTube channel sentiasa relevan, menarik, tertarik, bermanfaat dan digunapakai oleh semua orang. Baik daripada segi hiburan ke, dari segi memasak ke, vlog dan sebagainya. Dengan itu, kelas bersurai. Jangan lupa komen, like, share, subscribe KKTV. Kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Selamat tinggal.